tuan-tuan dan puan-puan telah digunakan untuk membeli dawat yang kekal. Tetapi pada akhirnya, dawat kekal ini tidak digunakan. Apakah sebabnya? Saya pun tak faham. Kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan juga tidak memahami mengapa suatu langkah yang telah pun disetujui akhirnya tidak digunapakai. Saya ulangi sekali lagi, tujuan kita meminta dawat kekal digunakan ialah supaya kita dapat mengatasi masalah kalau adanya pengundian berganda oleh seorang pengundi yang sama. Dalam suatu sistem demokrasi yang baik, setiap pengundi, setiap warga negara, setiap orang rakyat hanya boleh mengundi sekali sahaja. Yang ketiga, kita meminta bahawa tempoh berkempen harus kurang-kurangnya selama 21 hari, lebih kurang 3 minggu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sekolah kebangsaan Pongsu Seribu kah, ataupun sekolah kebangsaan Bertam kah, untuk membuang undi, tuan-tuan dan puan-puan mesti mempunyai peluang untuk mendengar dan untuk membaca. Bahan bahan yang dikeluarkan oleh parti-parti politik. Kita rasa adalah mustahak bahawa tempoh yang munasabah dan mencukupi harus diberikan kepada parti-parti politik, semua parti politik, untuk menyampaikan message dan pandangan mereka kepada para pengundi, supaya para pengundi dapat mengundi dengan mengetahui apakah pendirian berbagai-bagai parti atas isu-isu tertentu. Kita ada meminta tuan-tuan minta perhatian. Minta perhatian, ni kawasan kita, jangan panik. Yang depan jangan bising, yang depan jangan bising, jangan panik. Kawasan kita unit amal akan jaga. Tuan-tuan semua duduk. Tuan-tuan semua duduk. Unit amal jaga di pintu. Yang depan jangan panik, semua duduk. Kita tak nak buat provokasi ini dalam kawasan PAS, markah PAS. Semua duduk. Bagi laluan antara penceramah kita untuk berucap. Ya, minta maaf. Kemudian tuntutan seterusnya ialah kita meminta bahawa undi pos direformasikan. Kita meminta bahawa undi pos bukan sahaja diberikan hanya kepada anggota polis dan tentera, tetapi juga diberikan kepada sesiapa yang atas sebab-sebab tertentu. Bukan, mereka tak boleh provoke. Tuan-tuan, depan tenang. Jangan buat provokasi. Tengok muka SB tu. Ini kawasan kita. Semua masuk dalam kawasan kita, rapat ke depan. Ini amal akan tutup pintu pagar. Depan kena rahap. Yang depan jangan buat provokasi. Syekh, dapat tenang. Yang depan ni, yang tengah main depan sikit,
Ini aman kita jaga. Jangan buat provokasi. Tenang semua, tenang tak ada apa. Tenang tidak ada apa. Pintu pagar ini aman akan tutup. Hadirin-hadirat saya yang kita benarkan untuk masuk. Anggota keselamatan minta maaf. Ini kawasan sendirian, kawasan markas kita yang berpagar. Jadi jangan buat provokasi, jangan bising, jangan panik. Tuan-tuan, jangan panik, jangan provok. Saya minta ke depan. Ke depan ni, apa-apa ke depan.